Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mengecek penghasilan terbaru di channel YouTube Nabila Maharani. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube Nabila Maharani telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 518 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 1.550.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 329.857.620. Country atau negaranya, ID atau Indonesia, tipe channelnya musik. Channel YouTube-nya dibuat per tanggal 9 Agustus tahun 2019. Sudah mendapatkan total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 122.616. Subscriber rankingnya ke 1.186. Video viewing atau peringkat penayangan videonya ke 44.011. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 445. Dan musik rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 819. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau masa 1 bulan terakhir sebanyak 3.277.000. Data ini menurun 7,2% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata pendapatan hariannya 27 US dollar, mingguannya 191 US dollar. Kita cek juga bulanan dan tahunannya sekaligus mengkonversi nilainya ke rupiah Indonesia. Taksiran penghasilan bulanan terendah 819 US dollar, tertingginya 13.100 US dollar, dan taksiran penghasilan tahunan terendah 9.800 US dollar, tertingginya 157.300 US dollar. Langsung saja kita melihat nilai dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.910,70 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya. Yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 819 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.910 nilai dolar hari ini sama dengan 13.030.863,3 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 9.800 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.910 sama dengan 155.924.860 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel YouTube Nabila Maharani sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.